Joan, terlahir tanggal 10 Agustus 1989. Sosok yang memiliki perasaan halus, namun cenderung ambisius dan mudah tersinggung. Saya melihat ada dendam yang begitu besar di dalam dirinya. Dia menjalani praktek ilmu hitam untuk melampiaskan amarah yang terpendam. Amarahnya meluap-luap yang bisa mencelakai siapa saja. Saya melihat Joan selalu dihantui oleh sosok kamu. Mas, ibu kenapa?
jamaah bainakum fi khair. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar. Jangan bicara seperti itu, Juhan.
kesempatan kepada anakku supaya dia bisa mengatasi masalahnya. Korban karena sakit hati oleh mantan suami nekat masang susuk dan menjadi penggoda laki-laki orang lain, iya. Laki-laki yang sudah berkeluarga. Iya. Saat ini justru dendam itu malah menyakiti dan menyiksa batinnya Pak Johan dan ingin terbebas dari rasa tersiksa itu. Ki, saya datang ke sini ingin Aki membalaskan dendam saya terhadap mantan suami saya karena dia telah berselingkuh dengan wanita lain dan meninggalkan saya, Ki. Apa yang kamu inginkan untuk membalaskan dendammu itu? Aku ingin tidak ada wanita manapun yang lebih cantik dari aku. Dan aku ingin semua laki-laki terpesona dan bertekuk lutut kepadaku. Bahkan dia mau menyeraikan istrinya demi aku. Karena aku ingin semua wanita merasakan betapa sakitnya aku ditinggalkan dengan suamiku. Baik. Adalah susuk emas bernama Nenek. Susuk-susuk ini akan saya pasang di sekitar wajah. Dengan begitu, tidak akan ada laki-laki yang sanggup bertahan melihat kecantikan. Baik, ya. Dan ini adalah minyak penasihat. Kalau kamu pakai, semua laki-laki akan tergila-gila sama kamu. Karena kuntilanak yang bernama Nenek itu akan membantu kamu untuk menjerat setiap laki-laki yang kamu mau. Baik. Iya, sayang. Pokoknya mas hati-hati ya di jalan. Kalau udah nyampe kantor langsung kabarin aku. Janji ya? Janji aku. Begitu sampai kantor, aku langsung telepon kamu. Janji? Janji dong, baru tinggal sebentar aja ke kantor, udah kangen. Ya iyalah, kangen sama-sama sendiri. Bisa aja. Iya, salam. Kakak ya sayang ya. Iya. Assalamualaikum. Kalau
jualan apa diselingkuhin. Juan, saya baru ingat tadi pagi saya lihat suami Mbak Rani boncengin Juan. Ya nggak mungkin lah, Bu. Waalaikumsalam.
sayang, besok aku ajak jalan kamu. Kemana aja kamu mau? Aku dari tadi gak sabaran, mau sampai besok, mau ketemu kamu. Yaudah sayang, kamu besok ya. Thank you. Mas! Mas, kamu mau kemana sih? Buru-buru banget! Kamu gak mau sarapan dulu? Aku udah bikinin sarapan kesukaan kamu, Mas! Apa ada urusan penting? Kamu, Johan. Pergi dari sini.
kerja di mana? Gak punya pengalaman kerja? Kok berani banget ngelamar? Perusahaan ini perusahaan besar. Jangan kamu anggap dengan penampilan seksi ya bisa diterima. Perusahaan ini gak butuh yang seperti itu, tapi yang smart dan bisa menghandle semua pekerjaan suami saya. Jadi kamu jangan kepedean ya, bakal diterima di sini. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Saya memang belum pernah bekerja di manapun. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin bekerja dengan baik. Karena saya ini single dan saya baru ditinggal dengan suami saya. Dan saya harus menafkahi dan membiayai ibu saya yang sedang sakit. Jadi saya mohon, beri saya kesempatan, Pak. Kami gak bisa terima kamu. Kamu cari aja pekerjaan di perusahaan lain. Dan satu hal lagi ya, jangan pernah kamu gunakan status janda kamu untuk mencari pekerjaan. Sudah, Ma. Gak usah ribut. Main sama yang lain. Kalau begitu, saya pamit. Awas aja, kalau kamu sampai terima dia, bisa kamu yang tergoda. Kurang ajar perempuan. Dia benar-benar sudah menghina aku. Bawa-bawa status janda aku segala lagi. Lihat aja. Aku akan balas dendam. Taklukkan laki-laki itu. Taklukkan dia. Sekarang diterima jadi pacarnya. Astagfirullahaladzim. Jo,
Juan. Ibu yakin sekali kalau laki-laki itu sudah punya istri dan sudah punya keluarga. Iya, Bu. Dodi juga yakin kayak gitu. Juan, tolonglah, Juan. Kamu jernih dikit pikiran kamu untuk milih pasangan. Enggak kayak gitu juga. Wah. Kamu tuh kenapa sih? Kok campur urusan aku terus, ha? Kenapa? Aku tahu kok mana yang benar, mana yang buruk. Udah deh, ngapain sih kamu lagian masih di sini aja? Ini udah malam. Duaan lagi sama ibu aku. Jangan-jangan kalian ada mainnya. Astagfirullah. Thank you.
pikir saya akan diam aja lihat kamu ngerebut suami dan rumah saya, ha? Semua ini milik anak saya. Mbak, gak usah bawa anak-anak ya. Kamu pikir dengan bawa nama anak, Mas Diki akan kasihan sama kamu dan gak akan cerain kamu, iya? Ajar kamu ya, keluar kamu dari rumah saya sekarang juga, keluar sekarang juga. Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa, Mas. Kurang ajar kamu. Kamu lihat ya, siapa yang akan keluar dari rumah ini? Kamu atau aku? Sayang, sekarang kamu pilih ya. Kamu mau pilih aku atau wanita ini? Mas, mau ngapain kamu, Mas? Mas, mau ngapain? Diam kamu! Kamu yang harus pergi dari sini! Mas, jangan! Mas! Ayo! Mas, kamu mau ngapain, Mas? Terima kasih.
gara-gara tingkah laku kamu kemarin-kemarin ini sampai sekarang ibu tuh hampir anfal terus-terusan. Ada yang namanya Bu Joan? Sus. Ada yang namanya Bu Joan? Saya ingin ketemu dengan anak saya. Aku seneng banget terimanya. Makasih, Mas.
lagi nih alamatnya. Dia, kamu mau
Burhan? Johan. Mas. Siapa dia? Ketemu di mana? Apa sih ibu kepo banget? Ini tuh Mas Burhan. Aku tuh sayang banget sama dia. Dan dia bakalan gantiin posisinya Mas Fahmi di hati aku. Serius kamu? Jangan bercanda. Kali ini aku serius, Bu. Dan aku mau menikah sama dia. Jadi ibu, gak usah jodohin aku sama Doni. Penasaran sama kamu. Penasaran bisa. Bu, kok malah bengong sih? Cepet minum. Minumannya udah datang, oh, iya. Saya. Iya. Yeah. Makasih ya, Mas ya. Selalu menjaga Joan, dan saya akan jadikan Joan sebagai ratu dalam pernikahan kami nanti. Cincin ini pas banget untuk jari lentik kamu. Dengan cincin ini, kamu jadi makin kelihatan cantik. Makasih, Mas. Bu, kasihan ya Isinta. Dia dicampakkan suaminya. Karena dia sadar kalau dia itu menikah karena diguna-guna. Emang kayak gitu, Bu, kalau dengan cara yang curang. Gak bakal lama. Gak bakal lama. Jangan kayak gitu ya. Amit-amit deh. Itu kan Mas Burhan ya? Suaminya Mbak Karlina. Benar gak? Iya. Kok dia sama cewek lain sih? Iya. Padahal kan Mbak Karlina yang tua. Kasihan Mbak Karlina. Hah? Ngapain bisik-bisik? Ngomongin saya ya? Bisa.
cepat ke sini. Nggak tahu Johan, Odi. Ibu tolong, Bu! Ibu! Johan! Jangan, Johan! Lepaskan dia, lepaskan! Itu karena istighfar! Tidak ada yang kembalikan diriku. Aku kayaknya mau lahirin, Mas. Tadi aku sempat jatuh didorong sama kamu.
tolong sama aku. Mas, sakit. Tapi aku gak merasa. Udah sekarang kamu cepat bawa aku ke rumah sakit, Mas. Aku udah gak kuat. Semua orang. Mana? Mana?
kamu, hei aku. Enggak. Aku cinta sama kamu.